السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين pengajian tafsir kita lanjutkan untuk part ketiga ini halaman 18 nih A'udzu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa fi amwalihim haqqul lis wal mahrum lan iku ing dalem bondo-bondone wong-wong sing padha bagus para muttaqin hakun utawi anha ili kanggo wong sing njaluk wel mahrum mong sing tertutup sangga kejembaran rezeki wajah ja'alu takasih wong-wong muttaqin ku ndadekke dadek ke fi amwalihim min dalam bandone bondo almuttaqin juz'an maqsuman muayyana ing bagian sing wis dibagi sing tertentu lil fuqara'i kanggo wong-wong fakir wal muhtajina lan wong sing padha butuh ala sabilil birri was silah ing atase dalan gawe becek lan nyambung hubungan sa'ilu, utai sing dimaksud sail di sini wong sing jaluk wa ya asail iku al faqir wong sing fakir. tadi tadiu kang miwiti ngono sapa al faqir bisu ali kelawan jaluk. Wal mahrum sing dimaksud mahrum sini sapa wa ya al mahrum iku alladzi wong fakir. Ya ta'affafu sing menjaga kehormatan sopa aladdi al Anis Su Ali sangin jaluk-jaluk doni dia butuh tapi dia tidak minta Hai bayah si Bu Moko nyoko huing aladi sosu menungsa umum Medo nyangkaronian ingkang wong sugeh dikira wong sukeh akhirnya apa mahrum iku bekir ning Rakomananshodaqoh <guluh> heheha sing suge-suge dah ngerti nak dikne fakir Fala yata sodakuna Mongko ora podo sodakoh ngono sopo annas alaihi ngatasi alladhi utak al-mahrum mau Akhraja wis ngeto ake syekhoni ayil Bukhari wa muslimun Fi sohi dalam kitab sohi lorone Bukhari muslim Ar-Rasulillah sayyid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Qala hal yang ngendikan sapa Rasul Laisa ora ana sapa al miskin wong miskin sing tenanan iku bitawafi wong sing mubeng-mubeng jaluk-jaluk mubeng-mubeng Allah ziyo wong tarudu kang nolak Artinya yang balik lagi Hu yang alazi opa lukmatu Sapuluan ma lukmatani Rompuluan Artinya cukup diwahi sapuluan Rompuluan mubung-mubung ini wong Watam rotu Lan satu biji kurma watam rotani Lan dua biji korma Wala gini Miskinu tetapi ini utah yang um miskin Ku alazi wong La ya jiduran moni Sopo alazi ghinan kecukupan yuhni kang gawe cukup apa ghinan hi ing allazi dene ora kecukupan tapi wala yuftan lan ora dipahami ora dingerteni sapa lahu allazi wong-wong do ora ngerti fa yuta saddaqo moko sebabe disodakoi sapa allazi fa yuta saddaqo sebabe disodakoi sapa alaihi ngatasya allazi

An abihurairata kuala ngendikan, hali ngendikan sopo abihuraira kuala ngendikan sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisaura ona sopo al-miskinu wong miskin, iku al wong tarudu kang nolak, kang balik akeh artinya cukup diwayu nohu, inga al-lazi opo atamrotu biji kurma, watamrotan dan dua biji kurma. Wal aklatu salun panganan wal aklatan lan rong panganan Ki la didhawuhke famanil miskinu Faman monggo utahe iku al miskinu sing diarani miskin dur sinten Ta oh, lan jawab ngono sapa Rasulullah allazi laisalahu mayughni Ai huwa tekesate miskin sejati ku allazi wong laisara ana Alaisa ora ana no. Iku lahu kuduwe allazi apa ma perkara yuhni kang gawe cukup menapa ma bi ing -la lan ora dikawruhi apa makanhu panggonane allazi Fayuta sodako mongko sebab di sodako iso pa ala ngata se Sampai rumahnya aja tidak diketahui dan dia tidak diketahui bahwa dia posisinya kekurangan. Itulah pada liga mongko utai mongko nol mau iko al mahrum maksud di al mahrum. Berarti al mahrum adalah orang yang kekurangan tidak mau minta-minta dan tidak banyak orang yang tahu keadaannya <tuh> itu punya kelebihan dia harus mendapatkan perhatian walisaili ini laniku kanggo wong sing jaluk sing jaluk yang dua hak wong sing jaluk yang dua hak sing pikir wau hak kun utai dua hak Akhrajah wis ngetokake sapa Imam Ahmadu wa Abu Dawud Anil Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Wa ala hal ngendikan ngono sapa Al-Husain. Wa ala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisa iliku kanggo wong sing njaluk hakun uteh Wa in jaa sanajan teko ngono sa'il ala farasin nek ngatasine kuda. Padahal kuda itu termasuk tunggangan sing uh, kelas kelas tinggi oh ini mobil kelasnya e wong jaluk nganggo numpak mobil ngono kuwi isih kena diwehi lan duwene hak senajan numpak mobil pemerintah ditemu numpak Honda <laughs> Well, masyhur tawi sing masyhur sekarang bahas tentang hakun hakun itu maksud apa itu hakum ma'lumul lisa ili wal mahrum wal masyuru tekol sing masyur fil haqi yang dalam maknanya al haq iku annahu saat demi al -masyur. iku anna saat demi al haq huwa yu al haq iku al qadru ukuran ala zi ulima kamu sikawurui ngunopo al qadr syara'an yang dalam syara' sing ukuran ukurane utawi al Berarti menurut kaul masyur ini yo ya zakat itu. Maka orang yang sudah membayar zakat tidak dicap sebagai bakhil. Nah, Permasalahannya gimana ini? Padahal Misalnya zakatnya sudah habis dibagi Ada orang membutuhkan Bagaimana akan mengeluarkan dari zakat? Bisa melalui takjil ta Takjil Tapi risiko takjil juga ada Nanti dalam bab zakat uh, sampean Ngekei uang Berhak dia menerima zakat Jatuh tempo nih zakat sampean adalah satu zulhijjah. Sampan memberinya waktu satu Ramadan misalnya. Tak zakat. Ketika tanggal satu Ramadan dia memang fakir. Tapi ketika satu zulhijjah saat jatuh tempohnya sampean bayar zakat, dia berubah menjadi kaya. Lebih bisa saja karena dapat warisan. Karena apa di uang sehingga dia termasuk orang kaya, dapat hibah, sodakoh, dan sebagainya? Maka, zakat yang sampai berikan itu tidak sah, berarti harus diulangi, diulangi, bayar zakat lagi. Itu risiko dari takjilus zakat. Tapi, kalau dia tanggal satu Ramadan, fakir sampai pun nanti tanggal satu Dhul Hijjah saat jatuh tempo haulnya sampean itu haulnya harta sampean Isih tetap sebagai orang yang tidak mampu, yang patut mendapatkan, yang berhak untuk mendapatkan zakat, ya sah takjil itu. itu lewat takjil zakat tentunya kalau memang sudah. Wadah utaikilah zakat ni bahwa al hak hakum maklum itu diambilkan dari zakat ikumma pendapat rojahawis hawis kehu ikumma sopa ibn al-arabi wal jasos ar-razi wa ghairuhumma naliyani ibn al-arabi lan ar-razi akhzan krono mengambil biqaw li ibn abbasin kelawan pengedikannya abdullah ibn abbas nasakhatiz zakatu kulla sodaka zakat itu wes menghapus segala jenis sodako, wes cukup uang zakat itu wes diarani karim termawan. Iki pendapat Ibnu Abbas. Lah itu didukung juga oleh Muhammad Ibnu Sirin Makotada. Wakola Muhammad Ibnu Sirin Makotada al Hakku tahu yang dimaksud Hakku nain dalam kene ayat. Iku az-zakatul zakat sing di perdoake ditambahi kekuatan kau kala ngendikan sapa al-Qurtubi seorang mufassir hebat wal aqwa yang sing paling kuat fi hadzal ayat ing dalem iki ayat iku annaha saat temene maknane al-haqwa al-muradah kalimati hak iku az-zakat zakat liqaulhi -li krana pengendikane Allah taala fi suratul ma'arij A'udzu billahi minasyaitonir rajim. fi amwalihim haqqum ma'lumul lisaili wal Wal haqqul ma'lum sing maklum huwa ya haqqul ma'lum. Iku zakatu zakat allati kang wis apa syarak. ing ukurane zakat. Jelas ana ukurane terukur. Wa tin sahalan jenise zakat wa waqta halan waktune zakat wa amma ghairuha anapun utai selain zakat liman kanggo ulama yaqulu kang berpendapat sapa man bihi kelawan ghairuha iku fa laisa mengora apa ghairuha iku bi maklumin maklum Li annahu krono saat temne ghairuha selain zakat iku sedekah sedekah sunnah iku ghairum qaddarin ora terukur wa la wa la mujannasin lan ora ana jenise sing tertentu wa la muwaqqatin lan ora ada batasan wektune wa yuayidu lan nguatake zalika ing ngolah zakat mau bahwa al haqqun maklum itu zakat apa ma barang rawa wis kehu ing ma sapa Abu Hurairah tu Abu Hurairah ani Nabi Sayyid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ila adaita nalikane wis bayar sapa sira zakat amalika ing zakate bondomu fakot qodaita maka temen wis nekani sapa sirah ma ing kewajiban alaika ing atase tumrap ing sira fihi dal malika waro-waro atake sapa Abu Sa'idil bin Al-Khudri qala hal ing ngendikan sapa Abu Sa'id qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tuh> <tuh> Ida adaita ad nalikane wis nekani wis bayar sapa sira zakat malika Pakau dok kau doi tak mau teman mesnekani sofa siro al hak lo eng hak Allah dia cibu kang wajib, apa hak alaika tumrap siro. Pakal ngendikan sofa al jasos bahazil akbaru. Mongko utai kilah pira pira hadis iku yahta cumbu tuh hakibia hazil akbar. Sopeman ulama tak awal lagi nak wili sopeman hakom makluma eng hak sing tertentu ala zakat. Wa anaula saat demi kelakuan ikulah hak kau rano hak iku wajib ala sahibil mali eng atas si pemilik harta. Wai ruha kang selain zakat. Wa kau ngendikan dikan sopemunzir ibnu Sa'id hadal hakku utai yang dimaksud hak ini hakum maklum lisa wal makrum huwa yuhadal hak iku az zakatul mahfurudotu zakat yang diperdoake wabirroh kelawan senajan kaya ngono mau min an hadha sahih sangisak temenikilah az zakah al, al hakku zakah iku sahih sahih Wa anna lan sa'at meneh hadha kaul jumhur Tapi perlu dipertimbangkan Fa'inna surata Kerana saat ini surat niki wau, Surat apa jenenge masih azharia itu ya Iku maki atau temurun ini Mekah Padahal Wa farudu zakati utai be zakat iku temurun bil madinati temurun ing medina gimana kita bisa yakin bahwa makna daripada hakun itu zakat wong zakate urung diwajibno abi loh mufasir ini le nyentil sithik ngono rajen cukur sendel ngosek 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 ngono jenenge cara jawane ngoten tapi ayo kita dalami Ui <tuh> pertama pertimbangan pertama jadi pertimbangan pertama aku ini Mekah Mekah udah zakat mati be zakat nana mati mati nana aku buat makna nih zakat itu ayo rapas karena saat turu turunnya murung zakat Hak kon itu berarti ya hak yang selain zakat. <tuh> <tuh> itu yang pertama Yang kedua <tuh> Jadi intinya Pendapat kedua bahwa Hakun itu tidak zakat Jadi ada selain zakat itu Hal-hal yang perlu disodakohkan Ini alasan kedua Wa idha fussira Ini kan ditafsiri Apa al tuh, Lafal hak-hak maklum mau pi anah kulan satune lafal haq iku az zakatu zakat lam yakun mengkaraan apa haq wau kalimah haq lan sak ayat iku sifat madhin sifat memuji itu kan hanya sekedar mendatangi kewajiban kalau nah, haq pun dimanani zakat nek nah, zakat ku ono saben wong muslim lakoni kabeh tidak ada kelebihan. Padahal di sini dalam posisi madh, Posisi kalimat ini, posisi memuji bagaimana sifat al mutakin itu merasa memiliki pada hartanya ada hak orang lain. Haknya orang-orang fakir dan orang yang papa lah katakan yang tidak diketahui kefakirannya sehingga tidak mendapat apa-apa. <tuh> Li anna kula muslimin Karena saban-saben saat temennya saban-saben orang muslim Kada lika halika yudhini mengkono-mengkono <tuh> Lam yakun sifat amat hain Iku yu adi tentu bayar saban-saben muslim Zakat amalihi Baik mutakin maupun tidak Ibu sih bayar zakat Bukan sifat amat hain Kalau memang lafal hakun di situ diartikan untuk zakat. Fazohir mengkutai zohire iku annal muroda saat terusin di bil ayah kelan ayah hunain dalam kene iku sodakwa atau tato buai sodako sunnah Ghairu zakati kang selain zakat wa ya utami asodakot i ai kese sodakot, sodakot. i alati sodakot tok kang diwehke ke apa alati ala sabi dil biri eng atasi talan gawi bagus, wasilah lan nyambung hubungan Ani bin Umar, sange Abdul bin Umar, anna rajulan ayruya. Apa anna rajulan saat temen seorang laki-laki usahalah takon ngono sapa rajul hu ibnu umar an hadzal haqqi sangi ikilah lafal maknane lafal al haq pakno lan jawab sapa ibnu umar az zakatu ai huwa tegese maknane al haq di sini adalah az zakatu zakat tapi wasi wadali kalau niku selain mengkonola zakat hukukon utaya no pira pira hak liane. <guluh> Jadi zakat plus sudah kau sudah kau sunnah. Pak Amma mama kegawe umum ngono sopo ibnu Umar. Wah tan jalan kegawe hujah sopo man ulama auja bagang masih pakai sopo man. Film maling dalam bondo hakon eng hak. Sifat zakat ikang selain zakat bima kelawan hadis roba wasenggala ta ke sopo asyah biu am fatimah binti maisen palat sare ngendikan sopo fatimah saaltu takon soping sun rasulullah ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam afil mali iku ing delem bondho hakun hak siwa zakat kang slet zakat Fatala mongko nuli macaake sapa Rasulullah. Macaake Laisal birro an tuwallu juhakum qibalal masyriq wal maghrib. Nah, sampai penghentikan wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba sak terus e ala ya. Fa nuli nyebut ngono sapa? Jenabi az-zakata ing zakat. Fazakara mau nyebut sepuluh jenis Nabi zakat yang zakat Di nasakil Nasakil tilawah Dan terusan tilawah Ba'da qawlihi Wa atal mala ala hubbihi Wa atal anawih Al mala ing bondone Ala hubbi Ngatasi Ora keberatan dengan rasa senang Pemberiannya Nah ini baru makom madah Kalau ya kayak gitu Jadi di luar zakat dia melakukan sodakoh yang dikeluarkan dengan rasa sukarela. Oh, niku masalah niku wow, sampun selesai jadi satu permasalahan dibahas ini. Apakah orang yang tidak bersodakoh sunnah itu bisa disebut bakhil atau masuk ke kategori karim termawan? Nah, di ada dua pendapat. Pendapat pertama sudah cukup karim ketika seseorang sudah melakukan zakat. Pendapat kedua belum. Jadi di luar zakat ada kewajiban-kewajiban lain. Ya sebenarnya kalau dengan posisi dimungkinkan adanya itu pengumuman menjalankan zakat dengan takjil, maka semuanya bisa takjil itu. Bisa takjilus zakat. Nah, Kecuali kalau orang yang tidak mau takjil, maka bisa pendapat kedua benar. Satu contoh, ada orang meminta-minta, kalau tidak dikasih sodako oleh kita, dia mati. Padahal zakat sudah terlunaskan. Nah, kalau dia tidak mau takjil, kan harus sodako sunat dikeluarkan kecuali kalau dia mau tak silus zaka summa akada nuli ngukuhake sopa Allah ta'ala uku al hasri ing terjadinya penggiringan besok dengan yaumal hasri wadalalah lan penunjuan ala kudratihi yang atas kekuasaan Allah bil adillatil ardiyah dengan bukti-bukti yang ada di bumi, kampung sebumi Fakwal amang ngendikan sapa Allah. Wa fil wa fil ardi ayatul lil muqinin. Lan iku ing bumi ayatun utawa tondo tanda-tanda. Bukti-bukti lil muqinin kanggo wong sing padha yakin. Ai wa fi ma'alimil ardi. Lan iku ing tanda-tanda kebesaran Allah di bumi ini. Baru kita melihat besarnya gunung aja min jibalin sanging gunung wawidiyanin lan piro piro wadi wadi itu tanah apa istilah jurang jurang wakifarin lan tanah ororo seperti padang yang luas sekali wa bengawan bengawan Wabiharinan lan segoro segoro wa asnafi nabatin <coughs> dan macem maceme tetumbuhan wahayawan dan nahayawan, wa nasin bahkan macem-macemnya menungso, maaktilah sinatihim serta ini bidu bahasa-bahasanya, nasin, wa al-wanhim, pernoneh bido, wa ma'alan barang, jubilu padha dibiasa ake, sopo nas ala ingatasimah, Punya tradisi yang berbeda. Punya perasaan yang berbeda terkadang. Minal irodati saing piro-piro kehendak. Wal kualan piro-piro kekuatan. Watapawu tilmukuri lan perbedaannya akal. Akalnya gitu-gitu. Wal puhumi lan pemahamannya gitu. Wamalan barang. Witar kibi adik sadihim. dalam susunan. Fisike nas ono sing gua kedudur sing cili ono <giranya> sing semedeng mina aja ibisun eh sayang keane keadi ka ke keajaiban keajaiban tita ya Allah tak <giranya> dipikir mawon laya ya <giranya> lagi jenggot wela ono sing jenggot aku, ngata kubotel Wonten sing dijenggot ketetapi tanpa godhek. Wonten sing sing godhek rodok semedeng. Ana sing kliwir kaya Cina loro rongiji dhuwur. Nek dipikir-pikir, terus piye ngene iki? Allah warna-warna. Dalailu utawi ana pira-pira dalil bukti. Wadihatun kang cetha. bahwa Allah itu maha kuasa jadi tidak perlu ada keraguan bahwa Allah kuasa pora gawe hari kebangkitan itu saat musik kiamat mengko lahong kan lebih ringan toh. karena besok kiamat itu tinggal membangkitkan bahan bakunya ini wesono lahong menciptakan dari tanpa bahan baku aja <laughs> bisa kok menciptakan sudah ada bahan baku kok nggak bisa kok kebangeten oleh menuduh Allah tidak mampu itu lho. Jadi <tik> <tik> wa lan tanda-tanda sing cetha ala azamatil khaliqi enggate agunge Allah sing maha pencipta. Wa qudratih lan kekuasaan Allah albahirati yang mencengangkan gitu. lil muqinin kanggo wong sing padha yakin billah lawan Gusti Allah li annahum qurun satun al muqininiku allazina wong akeh ya'tarifuna kang padha ngakoni sapa allazibizalika lawan ngono lah aja ibis sunnah wa tadbarun al glema kenangen sapa allazin fihi ing dalem bizalika <tuh> Bayan mau Maka gelem ngalap manfaat ngono sopa al-lazin Ya al-muqinin mau bihi Kelawan zalik Ya mong sing gelem angen-angen Sing sing so gelem manfaat ke Sampai yakin bahwa hari akhir itu ada Wafi amfusikum <tuh> Afala tubsirun <tuh> Ayo wafi amfusikum Ayatun lan iku ing dalem diri kalian sendiri iku ayatun te ono tanda-tanda bukti ta dhisik kang nuduhake ayat ala tauhidillah ing ngatese Allah wasidqi lan bener e barang jahat wis teka bi klawan ma sapa ar-rusulu pirau-pirau utusan afala tanzuruna Apa toh mengko ora padha ningali sira kabeh nazara kelawan ningaline kaya ningaline wong sing gelem angen-angen muktabirin kang wong sing gelem ngambil suri tauladan nazirin kang <coughs> gelem ningali bi'anil basirati kelawan mata hatine fatastad Batas fa fatastadilun dalil sapa sira kelawan mengkono mau ampusikum sak al khaliqir raziqi ing ngatasé Allah sing maha nitahake kang tur kang moho paring rizki al mutafaridi kang ngijeni ya bil uluhiyati kelawan sifat kepengeranan falaisat mengko ora nufusukum jiwa kalian iku makhlukatan diciptakan bis kelawan ketepakan ora ketepaan itu itu ada perencanaan Allah wala atilan ora kelawan alamnya Oh itu sudah alami ya, tidak bisa. Wa inna ma khaliquha. Angin bersenai utai penciptanya nufus hukum. Iku Allahu khusus. Allah al-qadiru kang maha kuasa ala kulli syaih. Wa ala al-ba'asi ilan yang atasi membangkitkan manusia dari kubur. Wa iya hayah lan balik ake kehidupan. Wa bin nafsi mongkoi kuing dalam jiwa atau hati. Wadimari lan di otak hati dan di otak manusia. Zilmalayini kang duweni piro-piro jutaan. Minal kholaya sangking sel-sel. Otak kita terdiri dari jutaan sel. Hati kita juga begitu. wa awasi lan indra penglihatan wal pendengaran wal basorilan peninggal wal ihsasi dan e, perasaan walamsi lan memegang wa zauqilan rasa rasa di mulut wa daura tindami lan mutere geteh wa ajihizatin tanafusi lan peralatan-peralatan bernafas wal haqmi lan pencernaan wal bauli lan nguyuh kullu zalika utawi sakabehane mengkono lah nafas mau sa ateruse adillatun iku adillatun pira-pira dalil mukniatun kang nyukupi mukniatun kang nyukupi liman kanggo wong-wong yaqilu gelem ngangen angen sepeman ha ing adillah dunge cukup tho wa la ya'qiluna raisa nangen-nangen haing ul zalik hakikatan ing delem hakikae oh eh, illal mu'minunal muttaqun kecuali sapa wong sing padha beriman kan bertakwa Allah ing Gusti Allah amma ghairuhum anapun utailiane al mu'minun iku fayufassiru monggo tafsiri ngono sapa ghairuhum haing kabeh wau adillah niku wau ala anna ing atas sak temene adillah iku haqaiqu tabiiyatun itu hanya kenyataan-kenyataan alamiah madiyatun yang bersifat materialistik Fakot halib laqa summa dzakaranul nyebut sapa Allah taala dhamanahu Eng oleh nanggung jawab Allah arizqa Ar ing rizki lil amfusi kanggo pribadi-pribadi wal ibadilan hamba-hambane Allah kullihim ya al ibad faqala monggo ngendikan sapa Allah rizqukum wa bis sama irizqukum wa ma adun Ayo wa sama ini terkesiku yang dalam langit takdirul arzaki utawi Tuk dire, pira-pira rezeki wa ta'yinu halan oleh nentok ake al arzak wa bihalan iku yang dalam asama as mau tayi segala sesuatu tu aduna kepadu janji-janji sopa min khairin nyatane sayang kebagusan aw syarrin atau keelean wa jannatin lan swarga wa narin lan roko wa sawabin lan ganjaran wa ikwabin lan sikso wa bisa ma'i mongko iku yang dalam langit alatihiyak al Kang utai asama iku asahabu yang dimaksud sama yang di sini iku mega almatoru utai ono udan. Wafis ilan iku indram langit asbabu rizki utai sebab sebab rizki. Jadi asama as bisa diartikan langit dalam arti bukan mega. Ya, langit yang Allahu alam itu Allah yang maha mengetahui di sana tegdir-tegdir sudah ditentukan dalam lokal mahfud nah, setiap setahun diturunkan pada malam Lailatul Qadar tegdir setahun Bismillahirrahmanirrahim minas syamsi asbabur rezeki minas syamsi sangat nyatane ono serengenge serengenge tanpa ada sinar matahari yo wit witan orang itu tumbuh ya. wal lan rembulan untuk pengembangannya rembulan Munasim uh, wal kawakib lan piro piro bintang wal matoalek tempat terbitnya Biro-biro tempat terbitnya Apa jenenge Benda-benda langit lah Wal maghrib lan tempat surupe Alati takhtalifu kang berbeda-beda Bia sebab matalik lan maghrib Apa al-fusulu musim-musim Sehingga terjadi ada musim hujan Musim apa kemarau dan sebagainya Kalau di luar sana ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Bismillahirrahmanirrahim. Alati al alfusul al-fusul yakunu ono pota ghayyuruha. Perubahannya al-fusul musim-musim tadi. Ono iku munasiban sesuai. Li anwa'in nabatat maring macem-macemnya bira-bira tumbuhan. al kang bito-bito. allati tusqa kang di jenenge sirami on apa nabatat bima'il amtar kelawan banyu dan wa tasqu lan ngiring ha ing al-amtar apa aryahu pira-pira angin wa lan memberi makanan ha ing nabatat apa ashamsu serengenge bihararatiha sebab panase ashamus ya yamnahu lan nguwehi ha ing in nabatat wa apa nurul qamari cahaya rembulan kuwatan ing kekuatan nabatat wa wan lan tumuwe wa lan matenge thumma aqsama nuli sumpah sapa Allah taala sumpah bi zatihi kala Allah al muqaddasati kang disucikake ala haqqiyatil ba'si ing kebenaran adanya hari kebangkitan wa dhamani rizqi lan nanggung rezekine makhluk faqala mau ngendikan sapa Allah bahwa rabbis samai wal ard Innahu lahakum mislama Mislama annakum tantikun Bahwa Rabbi Samai Mongko demi Tuhannya langit wal ardi lan bumi Innahu saat ini al-ba'as Lan dumanul Domanul apa? Rizki Domanul Rizki lah hakun iku nyoto mislama annakum tantikun halnya kayak sepadanya oleh anaknya sirakabe iku tantikun ngomong <tuh> ayat fahamah rabbil izzati wal jalal tegesi mongko demi Tuhan kemuliaan dan keagungan pemilik kemuliaan dan keagungan innama akhbartu sesungguhnya sesuatu akbar tu kang was aweh berita sope yang sunkum yang serokape bi ma bi hadil ayati peru -peru ayat yang dalam kilah pira pira ayat wa lan, sesuatu atu was janjini sope yang sunkum yang serokape bi kelan ma min amril kiamati sanging urusan kiamah wal ba'silan ba kebangkitan wal jazailan piwales wa taisir rizqi lan gampangake Rizki watoman hilang nanggung jawabi rizki Iku hak pun barang seng hak La miryata hale ora ano Keraguan iku mawujud fihi yang dalam hak Ka inuntur iku barang seng wujud terjadi La mahalata hale Pasti Fala tasyuku Moko jopo doraguragu sopo siro fihi yang dalam ma wa'atukum bih kama la tasyuku hale oleh aja padha ragu-ragu sapa sira kabeh finutki ku omonganmu sendiri hina tantikun nalikane padha ngucap sapa sira kabeh wong kamu mempercayai ucapanmu seperti itu kamu harus mempercayai kejadian ba'as dan tanggung jawab rezeki pada Allah bahwa mongkota al-ba'su -ba wa dhumanu rizki mauku kami selinut kikum kayak ucapanmu dhewe. Fagama annakum monggo halikaya oleh anane sira kabeh iku latas. Latas sukut ora padha raguragu sapa sira kabeh pinutqukum min omonganmu. Bagadhalika monggo. Iku kaya jeneng kono-kono albaas lan dho manur rezeki. Kama takulu. Hale kaya oleh ngucap sapa sira innahu satune ba'as lan do manur rezeki iku hakun la hakun nyekti nyata kama annaka kaya hale satune sira iku tata kala ngomong sapa sira watara lan wis ningali sira batas maulan grungu sapa sira wa kana ana sapa muaz ibnu jabal radhiyallahu an iku ida haddatsa nalikane ngendikani sapa muaz bisa iklan sesuatu yaqulu monggo ngendikan sapa Muaz li sahibi marang kancane Muaz in hadzal haqqum kama annaka hahuna in hadzal sateniki tak omongke la haqqun yakti bareng nyata kama annaka halikaya satenira ai haqqun iku nyata hahuna ing dalem kene panggonan Akhirnya jauh ngata ngetokake sapa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Abi Adi anil Hasan al Basri. Anahu satuna al Hasan al Basri ku kol ngendikan Basri. al Basri. Balagha wis numukake ning senapa wis numukani ning senapa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kol ngendikan sapa Rasul. Qatalallahu aqwaman. Muga-muga merangi sapa Allah aku aman ing pirang-pirang kaum. <tuh> Aqsama halawa sumpah, kok kang wes sumpah lahum kanggo aku aman. Sapa rubu pangerane aku aman. Sumam lam yusaddiqu. Gusti Allah lha mbritau nganggo sumpah tetep ora percaya. Oh, Muga-muga diperangi Gusti Allah ngene wong. Sumam lam yusaddiqu nuli ora padha benerke aku aman. Maulana ngendikan sopa ala asmo'i. Akbal tumadab sopa ingsun. menghadap khawarijana halimatu. Minal basroti sangi kota basro. Fatwa'a mongkonuli muncul sopa a'robiyun wong a'robiyun. Hai <tuh> <tuh> aiya aja mana aiya ngatasi ingsun muncul nga atasin kok Udin kang akeh lungguwe Hai fala Monggo ngendikan ngono sopo matur ngono sopo Arabi manir rojul nakoi asmoi man utai sopo iku ar laki-laki yang dihadapan saya ini kultu jawab sopo ingsun asmoi mimbani asmo pola takon meneh ngono sopo arobi min ain akbalta dari mana kau berangkat budal nih wow. Kultu jawab sapa ingsun mim mau diin sang suci neng panggonan. Yud selah kang diwaca kevi opo kalam rahman pengendikan Allah sing mau balas ase. Pakola mau ngendikan sapa Arabi. Utslu alaiya. Tolong bacakan itu. Kalamur Rahman. Fatalau tu mau nulis macam ke so pengsun wazariati falam ma balag tu mau kos masa kau lahu yang pengertian Allah Taala wafis sama iris kum pakola mau kau Arabi khas buka cukup nyukupan so pak bacaanmu khas buk Monggo nuli ngadhek ngono sapa Arabi. Ila naqatihi menuju ontane Arabi. Panah haro monggo nuli nyembleh ngono sapa Arabi. Ha ing naqatihi. Wa wazza'an li bagi-bagi ngono sapa Arabi. Ha ing naqahmu. Ala nasi ngatasi manungsa. Wa amada lan nuju sapa Arabi. Ila saibi maring pedange Arabi. wa qausi lan gendewane arabi gendewa sing kanggo manae fakasaro mecah sapa arabi gumah ing saif lan paus mau lan ributdal sapa arabi tumilunga falamma hajjat tu moga semang sane lunga haji sapa engsun ma'ar rasyid sertane khalifah arasyid Taufik to haletu mandang sapa iku atufu to wab sapa makonalikane taufik to atuh anak utawi ingsun iku Biman ketemu kelawan wong ya di kang ngundang ngundang ana ngun sapa man bi klane ingsun kelawan swara sing lembut Altafatu monggo blengo sapa ingsun. Paizan monggo nalikane iltafatu ana uta ingsun ingsun asmae iku bil Arabi ketemu wong Arab sing winginane kuwi. Munde nahala, hari temen kering sapa Arabi. Wasfarra lan dadi kuku kuning ngoten niku. Lah piye ora dipopot percaya ning kudu ikhtiar-ikhtiare sing kurang niki. Fasal lama monggo uluk salam sapa Arabi alayya ing atase ingsun. Wastaqra'a, la daluk diwacake sapa Arabi as-surata ing surat az Tolong surata zariyat diwaca meneh. Fala mabalagh. Monggo semangsa, fala mabalagtu. Monggo semangsa ne tumeka sapa ingsun al in ayat tadi. wa fis sama'i rizqukum soha mengunjerit sapa arabi wa qala lan ngendikan sapa arabi wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo wajadna telah hakik kami temukan ma ing sesuatu wa'ada wis janji nak ing kita sapa rabbuna pangeran kita haqqon ing ha summa qala nuli ngendikan meneh sapa arabi fahal ghairu ada, Ay fahal laka maka apa-apa iku kedua siro ghairu hadha utai selain iki Sebab si wajak ke Pakarok tu maka nambahi moco sopa yang bisa ma sama'i wal ard Innahu lahak Fasoha maka jerit sopa Arabi Fakolal ngendikan sopa Arabi Ya subhanallah Man dari Al Jabal Jalil hatta halafa, man utai sapa, manza utai sapa ikut Allah diwong, <coughs> mandau utai sapa iku Allah di wong Boba gawe marah sapa Allah di, Al Jalilah yang Allah sing maha agum, hatta halafa siku sumpah sapa Al Jalil, kenopo kok ngate kursi Allah sumpah, sapa sing gawi nesu. lam yusaddiquhu kale ora padha percaya ngono sapa man Allah biqauli qul lan Allah hatta aljauh, sing padha mepet sapa huing Allah memaksa Allah idal yamini marang sumpah qalan oh, digake sapa Arab ha ing kalimat niku sawalasan kelawan ping 3 wa kharajat lan ucul mbah sertane salasan wo apa napasuh nafas e wafat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wong sekali yakin wis totalitas wa fi makna lan iku ing dalem kira arti qisatul asy'ariyn uta qisra'e qabila asy'ari hena ar Salu nalikane padha ngutus sapa al asyariyin rasulahu ing al asyariyin ilan nabi jadi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasami amang kono ning krungu eh oh, fasam ma'a akes tasme mau niki mime di tasdid wong kong rumu ake sepanjang nabi maulahu ta'ala yang pengertikannya Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin lana orang-orang ikuh Ora utawi hewan apa wae sing gremet fil ardhin bumi termasuk manungsa illa alaallahi kecuali iku illa alaallahi katuwali iku ing ngateke Allah tanggung jawab Gusti Allah rezeku utahi rizqine tabbah fa roja'a marim... Bali sapa rasulhum utusane asyari walam yukallim halura ngendikan orang ngomong ngono sopo rasul orang ngomong an nabi yang di nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waqala ngendikan waqala ngucap ngono sopo rasul umau laisa ora ono sopo al asyariyun kopila asyari iku bi ahwana luweh sepele Alallahi bungwe gusi Allah Haindallah Minat dawa bisang hewan-hewan rumah kang Wong oh, hewan rumah kang yang ditanggung Masuk asyari ora ditanggung Yakin terus mulai Mungkin kia Sangat mungkin kontaknya Mau melaporkan tentang kondisi ekonomi Asyari yang Secara ekonomi rotok murat itu. gitu Mungkin harus dilaporkan dunia Nabi dunia Nabi tidak mau ayat niku Terus langsung kontur Gak kasih-gak kasih to konsultasi malah wis ora mungkin Gusti Allah menegakkan Kabilah asy'ariyyin waktu niku Fikuhul hayah awil ahkam eh hadat kasebut iki ku hayah pemahaman untuk kehidupan ataupun awil ahkam ataupun hukum-hukum dalat wis nuduhake apa al-ayatu ayat alama yang ada sesuatu yak tikang bakal teka apa awalan yang dalam permulaan inna ma'alal muttaqin saat meneh gun baline wong wong sing podo bertakwa iku fi basatina yang dalam piro 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 apa jenenge perkebunan bukan perkebunan apa istilahnya itu taman-taman Pihak kang iku ing dalem basatin ayyunun jariyatun utawi ana sumber-sumber sing mili ala niha ma ing ngadase puncaknya sesuatu yutana zahu kang digawe seneng-seneng apa bima Pobili nahali hale padha nampa kabeh sapa almuttaqin nalika teng swarga iku seneng kabeh ora ana sing ora seneng pobu laridhon kelawan penerimaan sing rida sejati Pori rotan Hale podo adem Opa ayun hum ripat adem ripat maksudnya ya seneng pol gitu bima kelawan sesuatu akto wes paring hum eng al mutakin sopo rebuhum minas sawabi bisa ganjaran wa anwa'il lan macem macem kemuliaan wahala Utawi iki ma'al muttaqin iku fi muqabil ma'al kuffar. Eh ndalem bandingane apa jenenge panggonan akhire wong-wong kafir. Binari <coughs> jahannama, ya ing dalam neraka jahannam fil ayati sabiqah kang ditrangkake dalam ayat sing wis dhisik. San yana kaping pindho Ausaful muttaqin utai sifat sifatnya wong sing podo bertakwa al mazkura tukang kesebut biadil ayat ikutan hasiru karingkes apa ausaf pihsanihim pi in dalam kebagusane al muttaqin al amala yang lakoni wa ada al faro lanekani piro pro kewajiban wabla dukholihim sak durungi in dalam sak al muttaqin al jannata yang suarga ehsan mau fit dunia tindakan kebagusan yang terlindungnya wa mazohiru ehsan him sing kelihatan dari kebagusannya al-mutaqin iku salah satu asya telung perkara salah satu asya tahajuduhum hiya tahajute al Bilaili ini dalam waktu dalu Ba'da naumihim ini dalam sa'usai turunai al-mutaqin Zamanang kalila dalam waktu sing Itu yang pertama Wa istighfaruhum <tuh> Lan istighfari al-mutaqin Min zunubihim sangin dosa dosa al Bil ashari ini dalam waktu-waktu waktu sahur Awakhiri laylihyo akhir-akhir dalu Mubailal Fajri yang terletak turunnya Fajar <tuh> 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 Wa ada u yang ketiga Hukuki amwalihim Tajud istighfar Dan nekani hak-hak'e bondone al-mutlaqin Minaz zakat disangin <tuh> zakat <tuh> Al-mafruudwati kang diperdoake kang diperdoake wa sadaqah titatawwai lan sadaqah sunnah ala sabilil birri ngatasi jalur gawe bagus wasilati lan nyambung sana wa inna ma'adhofa angin besinnya darah kesopo Allah al-malaing bondo ilahi maring al muttaqin Wa fi mawadhi'i ukhra Dan fi mawadhi'a ukhra lan pira-pira panggonan yang liya ngendikan ngono sapa Allah amfiku padha infaqo sira kabeh mimma saking rezeki rozaqo wis paring rezeki ing sira kabeh sapa Allah Allah li anna hadzal ayah karena sak ikilah ayah iku lil hasi kanggo dorong Alal infaqi yang ngatasi infaq. Wa ammal ayatu anam ayat Allah fi hadis surah. Yang kang ing dalam ikilah surah. Iku fayya mengkotai ala ayah iku madhon. Pujian alama ma yang sesuatu fa'alu uspodo nindak ke sopa'al mutaqin ing ma. Mimma barang ya dulu untuk akibu ma'ala annahum ingatasi atuna al almutakin iku fi ghairi hajatin ing dalam ora butuh ila maringe maring di diemotake bil hirsi kelawan sifat lobo sifat sifat semangat semangat ning bondo almani ikang nyegah biasanya wong terlampau semangat hitung-hitungan ngoten nyegah minan nafakoti sange nafakoti Salisana ing dalem kaping 3. Min adillati qudratillah iku antara dalil-dalil kekuasaannya Allah alal ba'tsi wan nusur ing ngatasé hari kebangkitan lan digiringé manungsa. Khalqu samawa khalqu al utai menciptakan bumi dan langit wal amfusilan manungsa-manungsa. Fafil ardi mongko iku ing dalem bumi alamatun utai pira-pira ala bahiri kudrati ing ngatasé kekuasaan Allah sing me mencengangkan <tuh> Minha iku saking alamat audun nabati utai kembalinya wit-witan tetumbuhan ba'daan <tuh> sara <tuh> Idul sa ose yen tetuwes dadi ngono konabet dadi itu hasiman kering. Sing kering begitu ora udan langsung tumbuh seger meneh. Iku menunjukkan kekuasaane Allah. Wa minha. Lan iku diantara alamat annahu ta saat meneh Allah iku qaddar. Wis ngukur sapa Allah al aqwata ing pira-pira bahan makanan pihak yang dalam al arq hal hale jadi makanan pokok lil hayawanat kanggo hayawan hayawan Allah menciptakan hayawan juga menciptakan bahan-bahan e, makanan mereka wa minalani ku di antara alamat nasairuhum utawi wong lain ngelakok ake Allah fil buldani yang dalam biru pranegara alati usyahiduna kang podo nyekseni sopa al-mutaqin biha yang dalam al halaki yang dampak-dampak kehancuran an kang terjadi temurun bil umamil mukarribati kelawan umat-umat yang membohongkan gusi Allah Wa allayantafia ulana ora iso ngarap manfaat bitil kal alamat lan buku ana pira-pira tandha wa la lan ura iso ngenangane piakalane al alamat illa al mu'minu illa kecuali sapa wong sing padha yakin wa hum muta'al muqinnun iku al arifun wong sing padha ngerti rebahung pangerane al arifun al muwahhidun kang padha nyumecekake Ilahahum ing pangerane al-muhaidun al-musaddiquna turkang padha benerake binubuwati nabihim kelawan kenabiane nabine al-musaddiqut wa fil anfusi lan iku ing jiwa-jiwa manusia ayatun uthe ana tandha bukti kekuasaane Allah uga meneh lil mutaammilin kang wong sing gelem ngenangen al-mukminin kang padha beriman al muqinin kang podong yakini mintar ki bil jismil ajibi sanging susunan fisik manusia yang mengagumkan wal talazumir ruhi wal jasadi lan keterkaitan antara roh dan jasad wal akli wal fuadi lan antara akal dan sanubari wal quwa lan piro-piro kekuatan wal iradat lan kehendak gandha lila krana arae niku wau ayat niku wau aqabah mung kasi hu, -ing, hu -ing, apa eh, ayat al ayat ta Allah taala bi qawlihi lawan penggandikane Allah taala afalatu basirun apa to mengko ora padha grem angen-angen ningali kanti hati sopo siro kabeh yakni ngersake sopo Allah basorol kolbi yang ningali hati liya arifu supaya podo ngerti ngono sopo sopo anas sopo al mukminun kamala kudratillah yang sempurnane kekuasaan Allah Taala wahada utawi ikilah Apalah tubuh sirun, iku yo isyaratun, merupakan isyarat ila dalilil amfusi maring dalil dari jiwa-jiwa manusia itu wa wa utai isyarah iku ka ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi amfusih wa fi indram langit asbabur rizqi uta sebab-sebab rizqi mimma tarin nyatane sang temurune udan basal jin salju Ya mbutu kang dadi tukul bi sebab mator apa azrau tanam-tanaman tanam-tanaman. Wayah ya lan dadi urip bi sebab amator apa alkholqu makhluk Wa fiha lan iku ing dalem as utai. Ketentuane sesuatu yu'adu kang dijanjeni bi masuk al-basharu menungso. Min khayrim wa syarrin saking kebagus lan keelekan wa jannatin wanarin swargo lan roko, wa sawabin wa aikob lan pahala lan siksaan. Wafil ayatis salasi, dan iku inderam ayat sing telu mau tartibun khasanunutai ada urut-urutan sing bagus. Pada karo, moko nyebut sopo Allah pertama kali, al-ardo ing bumi, wa iya al-ardo iku al-makanu panggonan, Summa ammara nuli gawe rame sapa Allah ing al ardh wa anasalan gawe kepenak sapa Allah ing al dengan adanya manusia pertama bumi kemudian manusia summa zakara nuli nyebut sapa Allah ma ing barang bi iku ing al insani ben manungsa so iki Wa huwa utai ma bihi bakla'u uh iku'an riziku. Nuri nyebut riziki. Bumi menungso terus rezeki Robya'an kaping papat. Ak Wis nguku hake soporobul izzah. Allah sing memiliki kekuasaan. Ma'ing barang akhbaro. Aweh berita soporobul izzah bihi gelawan ma. Minal baksi sangking hari kebangkitan. Wa ma lan sesuatu khuliqa wis dititahke apa ma fis sama ing dalem langit. Wina rizqi sang rizqi. Wa ma sesuatu qudira wis ditentokake apa ma. Win aqwatil hayawanat sanging bahan-bahan makanane hewan. Wan nufusil basyariyah jiwa-jiwa manusia. Fa a... sama mongkon disumpah ngono sapa Rabbul Izzah alaih ngatasi ma bi annahu kelan saat ini maikul hakun nyoto summa akka dan umi ngukuh hake sopa rabbul izzah yaitu bi ingma bi biqauli mislama annakum tantikun ay mislanutkikum sebagaimana kalian mengucapkannya sesuatu yang jadi ucapan kalian juga anda meyakini seperti itu ay inna zalika saat ini saat ini mengunulah ma uddira min akwatin saat ini iku sabitun tetep hisan krawan bisa diindra kama yuduriku halikaya oleh bisun nemoni sapa al insani manungsa musranitqihi ing gampange ucapane manungsa bagala mihi lan ucapane al insan wa khusshallu dikhususake opane nutku omongan mimba'i nisa'iril hawasi saking se antaraning sekere ne pira-pira indra Lianna an nama saat temne indra siwa hukang selain nutkihi minal khawasi sang ibro indra iku yah muncul fi indra masiwa opa lubsu kesamaran batas bihuran keserupaan wahada <tuh> utawi iki iku kosa salisun, sumpah sing nomor telu fa ba ba anak kesama. Maka yang dalam sausai yang sumpah sapa Allah Taala bil umuril ardiyati kelawan perkara-perkara sing bangsa bumi wa ya ta'al umurul ardiyah iku ariyahu pira-pira angin summa aqsama nulis sumpah ngono sapa Allah bisa ma iklawan langit qawlihi ing dalam pengantikan Allah sumpah ketiga dengan langit was sama idzatil hubuk demi langit sing jalur-jalur tertentu mungkin yang maksud jalur tertentu tadi sudah apa e, kalau itu yang dimaksud langit adalah apa bintang-bintang e, di langit itu yang sudah memiliki garis edar sendiri-sendiri aku -sendiri. <Syukur> sama sumpah sapa Allah dalam kene aliyah kelawan zat sing di atas di langit Wahada baca nih sumpah harus sumpungso bumi bumi mau dan saisi nih sekarang sumpah ten, dengan menggunakan langit. Wahada <tuh> utaikilah kosamun salisenmu salisonmu ikut artibun mantekion salimun susunan mantek sing benar yuk <tuh> simu sumpah so <sopa> far <'l> mutakan lim awalan <tuh> interim permulaan bil biladna kelawan sing insar se wa illam yusaddaq mangka lamun ora di percaya apa bihi al adna yartaki mangka munggah sapa al mutakallim ilal a'la mareng sumpah sing luwih dhuwur lisa tuu fi ibrahima wa muhimmatihim fi ihlaki qaumi lut ai hadzih ta kesuwai iki kisae tamune ibrahim lan tujuan daripada tuu ibrahim yang dalam menghancurkan kaum Lot. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-Mukramin lagi. Ibrahim al-Mukramin. Idh alaihi faqalu salama. Qala salamun. Qala salamun qaumum munkarun. Ono. Oh Faraqa ila ahli faja abi ajlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala alam qala ala takulun fa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim Wa aqbalatim ra'atuhu fi sorratim fasakkat wajah Wa qalat ajuzun aqim Qalu kazaliki qala rabbuki innahu huwal al hakimul alim <tuh> oh. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun Qalu inna ursilna ila qawmim mujrimin Wah Orang kuat karo kipas ya aku kita ya oh, Bawa mau diadap nombor orang Orang rasanya nombor diadap nombor orang Linursila alaihim hijaratan mintin musawwamatan inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baytin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al azab al alim Allah Al-Qiraat sekarang. Wa qara'al al wal Kisai, Imam Hamzah lan Imam Kisai. Qala silmun. Fa qalu salama. Qala salamun. Salama mansub utai salama iku mansubun dinasopake al masdari ing atase dadi maful mutlak. Aubi wuku fi'li uta sebab tumibani <tuh> fi'il alaihi ngatasi salama ya berarti jadi maful b kena salama jadi maful b kena jadi maful mutlak <tuh> wa salamun kola salam ngaku, imma mubtadaun salamun sing dua corafa bak daneku, orang, imma mubtadaun ono kalane iku jadi mubtada <tuh> Wa khabaru utai khobar yang nasalamun Nah selamun Iku mahzuf dibuang Takdiru utai kira kirane khabar khobar Sing mahzuf Iku salamun alaikum Wa oh, salam ai salamun alaikum Wajah jalan menang Opa alib tidak Gawi mutadak Padahal salamun berupa apa Naki, nakira Ma'annahu nakiraton Kenapa? Li annahu karena lafal salam iku ki makna in doa ing arti searti ing delem artine doa. Mugo-mugo keselamatan. Karena mempunyai arti doa ya enggak apa-apa. Au khabaru mubtada'in utawa dadi khabare mubtada' mahdzufin kang dibuang ya kena. Takdiru kira-kirane mubtada' sing masuk Ay amri salamun alaikum Utai perkoroku Iku salamun alaikum Mengucapkan salam pada kalian Wa qomun mungkarun Waumun <coughs> mungkarun iku Jadi khobar jadi Khobar muptadain Jadi Ay antum qomun mungkarun Mungkarun maksudnya tidak dikenal Jadi waktu itu para malaikat sowan Ya, <tip> soan jadi nganggu nganggu apa jenenge nganggu pakaian bentuk-bentuk menungso bentuk-bentuk muso sehingga tapi orang ini kok tidak pernah tidak pernah apa kelihatan kok oh, tiba-tiba muncul visor utawi lafal visor iku ikumuta gumantung bimahzufin kelawan lafal yang dibuang halun iku dadi hal aika inatan fi sarratin <tuh> wa qalat wa qalat lan ngendikan ngono sapa imroah azuzun aqimun ai ana azuzun aqim ngoten nggih Utai ingsun ku ajuzun wong wedok sing wis tuwa aqimun sing wis ora ora apa <coughs> ora iso manak iku apa jenenge? Wis. Wis mandul. 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 Lah kenapa ora aqimatun? Lam yakul hal ora ngendikan ngono sapa Allah aqimah. Di anna aqim kana lafal aqim ku fa'ilun bi makna maf'ul. Lawan wazan fa'il sing duweni arti maf'ul. Wa hadhi sighatu ta'ikhlas sigha fa'il sing duweni makna maf'ul iku la tasbutu rata tetep biha indra hadhi sigha apa uha. Takulu hal ngucap sapa sira contone. Ainun kahilun. Ora perlu kahilatun. Ainun padahal muannas majazi. Mata yang dicelai kahilun ay makhulah. Ya yeah seperti lagi wakafun khadibun lana epe epek sendi di dikeki e, apa jenenge eh abang-abang ya apa jenenge wong <tuk> wedok so, diparingi apa pitek nge walih yatun dahinun jenggot sing diminyai dahinun ora dahinatun ay aynun makhulatun wa kafun makhsubatun wa madhunatun wa utai mengkono kenapa ke orang tiga itak ikuli tafrik loti ake baina fa'ilah bin makna mafula wa baina fa'ilah bin makna fa'ilah nahu syarifatun wa walatifatun. wa latifatun niki perlu tiga itak karena apa jenenge ora bimakna maf'ul wa aqim bimakna makuma la bimakna fa'ila falam tasbut monggo tetep ya ing apa jenenge aqim apa ha uha ngeten nggih wazan fa'il niku wonten sing mumpuni arti fa'il nggih yeah. Seperti syarifun wong mulya padha karo syarifun maknanya Tapi sing laku sifat musyabah syarifun. Syarifun wong mulya ngono to. Zarifun wong sing dihormati misalnya. Latifun wong sing lembut misalnya. Lah karena ini tidak bimakna maf'ul, bimakna bimakna fa'il, ini kurak kapan mu'anas, kudu dipasangi tak latifah, zorifah, syarifah. Tapi kalau wazan fa'il bimakna maf'ul, tidak boleh dipasangi tak malah. Tidak boleh dipasangi tak. Seperti akim, mis akim tak. Rajulun akimun. Laki-laki yang tidak punya, bisa punya anak. Imro'atun akimun tanpa tak sama rojulun ya akimun imra'atun ya akimun ya kadus wawu ya. ainun kahilun ye ya. karena meripat meripat itu makna semua jasih kudunya kahilatun ini kahilun karena fa'il makna isim makul, ay makhulatun Polu kaza lika, pola rob buki Alkafu utawi kafe, Fi kazaliki kazali lagi, lafal kazaliki, Iku sifatun jadi sifat, Iku sifatun masdari jadi sifatim masdar, Mahdufin, Kang dibuang, Tak diruhu tai kira kirane masdar sing masuk, Kola ma robbuki, Kau lam kazaliki, Ae misrazaliki, Kang koyok sepadanikui, Al balazah, Hal ataka hadisul Dhaifi Ibrahim al-Mukramin Ayahadza tegesi utaiki Hal ataka ingmu Iku uslu taswik Redaksi kanggu Gawe mincotake Jadi wong ben tertarik gitu Hal ataka jadi Bentuk pertanyaan Apakah anda tahu Tentang Tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan itu wa tafhim lan mulyake li tafhim sya'nil hadisi kanggo ngegungake kondisine barang sing diceritakake barang penting paumun mungkarun ajuzun aqim ijazun iku rupa majas bil hazfi kelawan buang nggih yeah. Ay antum kaumum mongkarun Aih antum tekesute kalian wahai para tamu malaikat Jibril sak rombongane sing mbawa-mbawa manungsa eh mung karun kene bener nggih mung antum tekesute kalian ku ka umum kaum sing tidak dikenal wa ana ya, akim, aqim ai wa ana Iku jenenge macas haraf. Al mufradatul lughawiyah. Hal ataka utawi lafal hal ataka apakah telah mendatangi ka ing sira iku khitabun kanggo pengendikan lin nabiyyi maring den nabi. Hadisu dhaifi Ibrahim ai duyu pira-pira tamu wa doifun, Ute lafal doef fil asli dalam asline iku masdarun masdar karena asline masdar maka doef bisa digunakan untuk satu orang tamu ya doef seribu tamu juga doef. Yeah. Walidah dikala diucapake, Walidah dikala krona arah ini wau wow, fil asli masdar diuteraku diucapake, Oppo doef alal wahidi hiding atas tetamu siji wal jama'ati lan jama'ah kazawni kadika farzawr wa sawm lan puasa wa kan wawon fosopo malaikat singrawuh mau iku isnai asyara rolas apane malakan malaikat autis atan utawa songotok malaikat asiruhum utai kaping sepuluh malaikat Ikut Jibril, Jibril ada yang mengatakan, "Riwayah sepuluh malaikat, satunya Jibril yang lain, sembilan malaikat yang lain." Ada yang mengatakan, "Riwayah, au salah, atau malaikat itu tak serapuh." Jibril, lah, Mika, Israfil, lah, itu bertamu pada Nabi Ibrahim. Nganggu membo memimbau, tapi orang tahu kenal, mangkau yang ini bentuk A, Wa sama lan jenengi sapa Allahu ing malaikat wau wa ifan ing tamu liannahum krana satune malaikat wau iku kanu ana sapa malaikat iku fi surati dhoifi dalam bentuk tamu almukrawin eh almungkarun ya eh almukramin iki sik almukramin utha lafal almukramin <coughs> Ang padha dimulyake li annahum krana sat malaikat fi anfusin diri mereka ikum kromun kama qala hale kaya oleh ngendikan sapa Allah taala bal ibadum mukramun balik mereka itu aibalhum balik utai mereka malaikat iku ibadum mukramun hamba-hamba Allah sing dimulyake auli anna ibrahima utawa krana nabi ibrahim ku melayani sapa Ibrahim para malaikat mau binafsi kan dirinya sendiri wa khadama lan gawe ba bantuan khadim sapa Ibrahim hum ing ng hormati malaikat wa Ibrahim wa ajal menyegerakan ngono sapa Ibrahim lahum kanggo para malaikat mau tapi beliau belum tahu itu malaikat alqira ing sugatane iz dakhalu innalikani padhumlebu sapa dhaif alaihi atase ibrahim dzorofun ayhatuksae iz ma'u dzorof di hadise dhaifen krana maring hadise dhaif aulid dhaifi utawa kanggo tamune awil mukramin oleh jadi dzorof dzorof kanggo ceritane tamu mau utawa sateruse fakalu monggo padha ngucapake ngendikake sapa malaikat salama ing salam qalu padha ngucapke sapa malaikat salha hadzal lafzu ingkrah lafal salama au au tu au tu salimu utawa salam ngono apa para malaikat mau alaika ing atase sira salaman kelawan ucapan salam tenan wala Jawab ngono sapa Ibrahim salamun. Ai alaikum salam. Tegese iku ing atase kalian semua salam. Adalah hale pindah. Ngono sapa Allah bihi kerawan salam ila rafi mari bentuk rafak bil ibtida. Likos likos disabati karena tujuan netepake. Hatta takuna sehingga ono potahiyatuhu tahiyate Nabi Ibrahim Iku ahsan luwih bagus mintahiyatihim tinimbang eh, tahiyaye atau salame para malaikatmu Kaumun munggarun, ay antum tegesutai kalian Hei eh para malaikatmu, sing membo-membo menungso Iku kaumun kaum, hoi rumah rubin yang tidak dikenal wala zalika fi nafsi hale ngendikake sapa ibrahim zalikae mau kaum mungkarun pinafsihi dening atine teti ngkrontek ning ibrahim kok ora kenal ngono ausar ha utoisaka yen negaske ibrahim bihi kelawan kaum mungkarun mau litarfi kanggo golek kenal anhum saing mereka au bihim kelawan mereka para malaikatmu faro ila ahli Ay Zahabah, maka Nuri Buddha, Ibrahim, <coughs> ilaihim, Maring keluarganya Ibrahim, Fikif yatim, yang dalam umpetan, Mendoibihi, saya ingin tamu Ibrahim, Berarti Nabi Ibrahim, ngerimpet ngonon, Betul, <coughs> tamu ditinggal, tapi tanpa mereka menyadari, Untuk kefamilinnya Nabi Ibrahim, golek sopo sing duwe apa jenenge Eh hewan yang sing iso disembelih ya kuwi apa jenenge pedet terus disembelih ke pedet untuk disugatke lah tamu tanpa sepengetahuan tamu ngoten nggih nak zaman saya kira ora piringnya kerupuk yang kerupuk yang kerupuk tapi panganannya orang metu itu hehehe... <tuh> <koh> Nak Ria ini kumpetan. Jadi, sangat menghormati tamu ini. Uh, tamu ini orang tidak mengerti. Nah, pihak Sohibul Pet, ini pakai tenanan. Nanti lahir mobil, alamin.